Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Hari ini kita melihat suasana pemotong buah sawit dulu ya. Oke, lanjut kita lihat orang motong buah. Ini namanya Pak Komang. Ini adalah kawan baik saya ini. Dia sudah botak ini. Oke, lanjut. Pak Komang sudah berapa tahun di sini, Pak Komang? 2 tahun. 2 tahun. Baru 2 tahun, biar cukup 20 tahun ya. Oh, Pak Komang ini semangat motong buahnya. Skillnya Pak Komang ini mantap motong buah ini. Buahnya sudah kurang ya Pak Komang? Sudah kurang. Oh, pusingannya terlalu cepat dan rendah. Buahnya sudah kurang. Memang dalam bulan-bulan ini agak kurang buahnya. Enggak seperti bulan sebelumnya. Oh, Pak Komang kawannya Pak Ken-Ken ya? Soalnya itu Pak Komang pakai kapak geni 121 itu. Kalau Pak Ken-Ken kan pakai Komang 212, dia pakai kapak itu. Panggil de begawean. Piran dulek blombok Pak Komang? Aku bulan seke insyaallah. Tidak boleh merangkat atau merari. Boleh nyodok, oi. Mana boleh? Tak boleh. Nanti awak kena penjara nanti. Mana boleh nyodok-nyodok? Ingat itu barang ada peri ke? Berarti Pak Komang Newhara rencana demi lulek merari niki? Enggak lupa pesilat itu. Oh, sudah penat. Parang tempar gigi. Gerah. Rehatlah kawan. Kalau penat rehat. Ini gengnya Pak Ken Ken, ini Wiro Sableng. Ini Wiro Gendeng nih. Habis dia punya kampak 212 dipakai sama Cik Wiro Sableng. Mantap skillnya Pak Komang ini. Buah kejepit ya, Komang? Dia kejepit. Oh, ini buah paling yang saya benci ini. Kalau motongnya ini. Buah aku motong lek Melaka setengah jeluan pun putri buat dia. Belajar lek. Pulang telap di lupa epno guys. Nanti nemeret. Aneh. Mulan buat jepit nih kurang ajar buatnya.
Yo, wah kurang ajar buat dia lah, susah potongnya. Aku lagi manajer boy yang motong buat kejepit. Ini kayak sejam lebih dari putri. Ini buahnya ini paling sulit nih guys, kalau kita potong jepit. Untung-untung nih pokok tinggi dia, mempokok tinggi jadi lesuk. Bilin, ada yang busuk nih. Pas kali mang, tamak sabit ke. Biji getok tangkin dia. Kurame alur hanya di pelepahan. Oh, sebelah lengan. Oh, ndem cocok jadi anak rantau nih, gerah menyerah si buah standar. Dia mau menyerah ini guys. Mbe tau anu deh, tau deh motong. Garot sih, gerah bawi ya karot lot deh. Nih komang nih wah, hampir 20 menit nih putri nih. 20 menit. Aduh. Wah dua telu. Pindah pis pula loh. Mati Pak Komang nih. Jadi bubur buat nih si Komang di putri. Eh aku ya panjak. Aku le hampir setengah jelo. Mah, anene pe yang wayah nano mang. Ya mumpung masih beli balung. Kembe. Keras sekali mang. Oh, dia menyerah, guys. Sabitnya sudah sida itu. Muri lah nasing. Wah lelah gerah ya perjuangan, ibarat dengan Nina ya perjuangan sampai setengah jalan jak nyala. Dah kak menemui lemerari. Aduh Pak ya perah. Ma aku potong ame. Nanti muri langan. Oh kayu. Wah dua trik pelepah. Iya dikunciin. Apa nih? Mulan buat jadah nomang di. Dua nih mang, dua tandan. Nomor sekek sih deh. 6. Telu lot nih mah nih. Tapi ano nomor ni telu mau. Nomor siwa telu mau. Iya bak korot nih kan. Oke guys, sabitnya Pak Komang sudah tumpul ini. Gara-gara buat jadah itu. Ini Mas Lian di channel ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.